قال ابن المنكّن رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الأولياء حيث وصلنا إلى أبو سعيد أحمد الخراز قال قال الجنيد أتى أبو بصر إمام جلد لو طلبنا لمن منت بصر قول ستجا لو طلبنا لمن أننتت بصر قول ستجا يعني منت الله هداك الله بحقيقة ما كلبا حقيقة فارم alaihi sepanika yang atas emma Abu Sa'id al-Kharraz tining Abu Sa'id al-Kharraz lah halakna maka yang tenah rosak atau celaka ancol basara kalau setaja fa innahu maka sa'angkuna basara engki Abu Sa'id al-Kharraz aqama panika nang basara engki Abu Sa'id al-Kharraz kada lafal kada kada itu cek banyak mana nah di antara nak kada itu agi suaki dak ke tempat atau bedak zaman kada wa kada sanatan kada dak eka di tempat wa kada ban eka di tempat sanatan selama setahun ya khuruju hale ya khuruj maka ikut al kharraz ya harus gak ditau biasanya ki alo bangi nikmani kaku ibri apa ibri tanah ki kebaik kalau kebaik tasbih kebenar pasir ki Abu Sa'id al-Kharraz ma fatahul haqqu ta'abbathu dak gak disai ki Abu Sa'id al-haqqu pasir Allah azza wa jalla bain al-kharazataini ya antara dua nikmani di antara dua ni mari. Ban alaku beliau ni ketak toman lopot dari ajuran Allah. Tak toman lopot dari ajuran Allah. Dengan saya kata ki la talab Allah bihaqqihi alaihi Abu Sa'id al-Khurs la halak. Tak kena mampu maksudnya. Yani muraqah benda ke ajuran Allah bahkan di dalam anak tak toman lopot, tak toman lopot dari ajuran Allah. Kiman Nabi berdesitu umat Nabi Muhammad andi ketika itu maka kak itu min karamati Nabi sekapinna seekan di umat nikah bagian dari keramat ajuran Gusti Nabi Muhammad SAW dari okay, kemudian Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad akhirnya dalam hadis kana yadhukurullaha fi kulli ahyanihi bal inda naumihi Nabi Muhammad SAW karena qalbun nabi qalbu nabiyyin la yanam ada orang saya seorang nabi ini kata asal wa min ashabi Abi Sa'id bin pada setengah dan banyak-banyak ashab Abu Sa'id Abu Husain Ibnu Banan tining Abu Husain Ibnu Banan min kibari masyayikh Misra dari banyak-banyak jabang raja nah banyak-banyak guru Mesir wa min kalamihi ban panika setengah dari tabunaka disaengki Abu Sa'id al-Kharraz alamatu sukunil qalbi tining tantanah tenang ate ilallahi dak Allah Ta'ala ayyakuna panika kutubadah panapa ateh bima fi yadillah kalaban barang fi yadillah sebeda eka kobasana Allah Ta'ala awthaqa panika lebih kuat, lebih eka thiqah, lebih eka percaya minhu dari ka'dis se'engki bima fi yadillah bima fi yadihi kalaban barang fi yadihi sebeda e dalam kakobasana orang pese etakku soki andi miliaran tapi atena orang kak dito tak toman nyender dek ke WC kok roh teroh leki bekal andi teroh mobil teroh napa pun ten balik ketika roh teroh kak dito pak kun nyender dek ke bima fiyadillah ini kak melarat orang karena sebab pelai melek kak dito WC tapi secara hakikat kak dito tak bisa lemelek makan di WC tanpa beri izin dari ajaran Allah ini kak bima fiyadillah maka kak dito termasuk alamatu sukunil qalbi billah alamatu sukunil qalbi billah malaran orang kak dintoh beda perkara sebiasa tadi sebab pas sekeng emo sabib
Mereka buat repot. Engkikan di orang-orang seperti kita. Dan bagi mereka, para wali-wali Allah kata, sekapin sebab saya berada, obat, peset, apapun apapun. Orang yang saya bisa nolong, orang yang sokin, orang yang berjabat api. Kak di Allah, biasa malopah dak kamu sabibul asbab Allah. Saya beri kapi aja Allah. Kalau mbak kuda tambah cerita bersitu orang, orang yang raja, orang yang soki, kenalan-kenalan kak di orang jawang raja kapi benih semacam. Mak, ntar kalau luar negeri, amin. Mbak visa ni kata tak bisa. Abah lah adik janjian tak awak lebih benih semacam. Nanti langsung. Tak kerja. Nanti cerita nak orang yang masalah. Saya telpon dah ada kanjana. Saya sudah dalam kedutaan, saya sudah dalam nikah, saya sudah nikah. Pinta tolong, ada bisa. Anu kapila tidak bisa. Akhir pas, karena lecek penting lah. Nika pas, enggak aku tidak kanjut Allah, ngalak untuk solat ni, anda kanjut Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang yang cerita, ternyata malu sedih. Saya kaya kado, saya sudah dalam kepikiran, saya bisa nolong. Kalau baik, kamu sabibul asbab bahwa kami dari ajudan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka saya biasa dari orang yang aku lebar kencan. Tapi sekelas mereka, kita dia tahu. Authaqu minhu bima fi yadihi. Wa qala ijtanibu dana'at al-akhlaq kama tajtanibun al-haram. Acaunna sambian kapi dekah na'inan banyak-banyak babatak, banyak-banyak kebiasaan akhlak. Kama tajtanibun al-haram akati oleh napada akati oleh na'cawi sambian kapi al-haram dah bergerak. Banyak orang yang kailung tahu dekah lakuan tusan dekah jijik. Tapi ketika ngetilah akhlak ke orang cuba itu biasa. Ngetilah akhlak. Itu satu kesalahan. Aslinya kaya ketika ada itu. Ijtani budana atal akhlak. Enan akhlak, lecek. Enan akhlak, afesuan. Enan akhlak, ketika kaya orang lain. Enan akhlak, akhlak cuba. Akhlak kak di itu orang itu rasa banyak kak di itu amit kesetuaan. Tak langkong, mau jadi bagus akhlak. Kerana kita termasuk bagian dari fokus mungkin, tapi lebih dari kali itu akhlak itu tak lecehkan, tak nunjuki kelpekel anak anda kelpekel ni ke akhlak. Saya ajarkan kita sabar. Mungkin ada dalam kitab-kitab akhlak sabar akan jumpa fokus nolong tidak goreng lain, melainkan sama yang termasuk dalam bahasa-bahasa. Wa qala al-kharras kuntu bil badiyah. Bada pasal kau la bil badiyah panika bada nang ibadiyah. Daerah lembah al-badi kada daerah bawadi lembah-lembah. Jadi mana bi gambaran orang Arab kak dito? Orang Arab kak dito ima pegunungan atau nang lembah. Mun lembah kak dito nika ka angkui semak ben aing ben lain semacam. Banyak rebah semacam. Mun enong gunung sebanyak penguanan embe ontah ben lain semacam. Kibar pakai perkotaan benda kak dito nang batisan termasuk al-bawadi kak itu batisan kampungan in kisah lembah. Fanalani ju'un syadidun maka numifan ini anemun ini dak kakau lapan apa ju' syadid lapar sesbangan. Faghalabat ni maka ngalenti ni dak kaula nafsi pasara aba kaula an as'alallah dak qatu minta pasara abdin Allah dak Allah sabran dak ka kasabaran. Dadi pas pikiran kula ngocak minta ka Allah sabar. Beni minta tak beni minta nasih minta pat sabar aki. Fala falamma hamamtu bidzalika maka samansana asacca pasara kaula dzalika kala ben minta ka Allah ka ku sabar. Sami tu hatifan maka mirang kaul hatifan da orang sa'adabu yaqulu hal adabu pasrah hatif wa yaz'umu annahu minna qaribun wa ana la nudayyi man atana wa yas'aluna al fata juhdan wa sabran ka anna la narahu wa la yarana wa yaz'umu ban anyangka ki sa'adabu ka dinta ki bisa malaikat bisa napa benda yang sama aja. Ban anyangka annahu pasir sa'angkul orang minna minna dari sengkok qaribun panika sesemak ay qaribun minna. Bada orang anyangka dia abang semak ke sengkok. Daka Allah ya. Kita tak pun ni ke benih dah bunajwa Allah Subhanahu wa ta'ala suara saya berdapat bagi malaikat ken angis wakih tentang dahulah.
wa ana la nadayyi man atana bandin sengkok la nadayyi opani kata yakni aki usa sengkok manda orang ata sentar man ada sengkok tak kira ya siaki wa yasalunal fata man minta nada sengkok al fata sapa nak anak ngoda juhdan dakah juhdan juhdan dakah semangat dakah juhud Nabi jahdan payah juhdan dika semangat wa sabran ban kasabaran ka anna dakan dasab sengkok la na rahu pan kata ninggal sengkok huda ke kifata wala yarona ban dak ninggal sapa fatan ada sengkok ki minta ah tentang lamba dalam kitab hikmah beni tempat nang hikam sebetulnya ni kita nokel dari debunah Syekh Ali Jum'ah bahwa tor cuman nang hikam ni kayak sebut aku tentang bahwa tor kadang orang kak itu sesuai kalaban saya badan nang eatena saya badan nang ebekar dalam bada orang kak itu bagus ketika capok musibah akhirnya cakapi dari ajuran Allah Subhanahu Wa Taala bada orang kak itu cukup bagus capok musibah mola apa mik mola kita tak terima apa kan bulan bi Allah saya beri musibah mak leh molar. Benih kita anda ada keajuran Allah Subhanahu Wataala saya beri musibah. Benih kita tak nerima. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam molar ketika saya tanah Sayyid Ibrahim putera najuran Rasulullah. Pan molar. Tanya kau siapa? Mahal buka ya Rasulullah. Mi molar najuran kita anda kan ketentuan dari ajaran Allah. Aji kabel lesen saya tetap pakai bi Allah ada keadaan saya kepada Rasulullah. Tapi najuran Allah Subhanahu Wataala. Azab najunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan Ibrahim ya Ibrahim innal aina la tadma mata ngelirkin air mata wa innal qalba la yahzan ate sedih wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzuna kami berpisah denganmu sedih Ibrahim benni tak nunjuk kita tadi pada ben kami tidak kanjul Allah Subhanahu wa taala dan dalam hikmah sampean jelas akila ya kun talabuka tasabbuban lil ata jangan jadikan permintaan sampean kan terori berin Allah mun sampean terori berin Allah sampean benikan ibadah dak Allah secara hakikat ki secara praktek dik ibadah tapi benih dari ate tapi sampean mun dak nika kan terona kana nafsu minta ka Allah itu masalah lo susah ulama bajaran nikah orang minta ke Allah nikah fokus tapi pada keterajat hakikat orang betul-betul ibadah pun dan sambian akan pengetahuan sambian balik darah mata minta nikah kiaman lil ubudiyah atau bahasa lagi benih kiaman kiaman birububiyah karena sambian nikah hamba Allah pangeran sambian minta ke Allah sebagai bentuk sambian nikah hamba benda terroh minta ke Allah tapi benda yang terroh tak hajat tapi yang terroh oh engkau emang terroh dia biar Allah maka kau minta benda terkadang orang akan dikak dinta cengkapi Allah lah orang ku tak tahu dosa minta kan Allah lah orang yang mikir minta akan dikak dinta wa yaz'amu annahu minna qaribun wa anna la nudayyi'u man atana wa yas'aluna al-fata juhdan wa sabran ka anna la narahu la yarana kita usah minta kan lah Allah lah orang lada remah, lada nikah, dan lain semacam. Jadi terkadang orang yang tidak jentuh tergantung dakah sehadir dengan waktu yang tidak jentuh, dakah ateh ini. Pun apa?